Salam Merpati Lover. Saat ini saya berada di tempatnya tim Burupor Pemalang. Kebetulan di tim Burupor Pemalang ini ada tamu dari mana Pak? Dari Pekanbaru Merpati Lover dengan Bapak Ganif Sarwedi. Dan saya juga mengucapkan salam untuk sobat di Pekanbaru semuanya. Semoga di sana untuk dunia merpati kolom atau merpati-merpati lainnya itu semakin marak dan semakin ramai. Buktinya Pak Edi ini jauh-jauh dari sana ini ke sini hanya untuk meminang, mungkin ya Pak ya? Iya. Benar ya? Dia akan meminang salah satu hasil ternakan dari Burupor. Mungkin ceritanya Bapak boleh diceritain nih di sana gimana untuk perkembangan ya pekolongannya nih Pak? Ya, alhamdulillah rabbil alamin untuk merpati kolong Pekanbaru cukup memuaskan, perkembangannya juga cukup bagus, agendanya juga cukup jelas, peraturannya juga cukup jelas, tinggal sekarang mengembangkan saja, mengembangkan supaya lebih bagus lagi, baik kualitas maupun kuantitasnya. Terus berarti itu dari segi jarak lepas atau ukuran kotak kolong berarti sama ya Pak ya? Udah sama gitu. Nasional. Ya. Oke. Berarti sobat merpati lover ternyata di pulau-pulau buktinya nih nyata. Jadi perkembangan merpati ini semakin marak dan digemari oleh semua kalangan. Mungkin Mas Kiki boleh menceritakan nih yang mau diambil Bapak ini terah dari mana nih? Kebetulan yang tesnya kan gini Mas, Bapak nyari terah Kelbut. Nah, Kelbut yang ternakan di sini. Untuk Kelbut sendiri di sini tuannya sobat semua. Pak di sini nyari pasti khusus untuk betina ya Pak. Betina ya. Itu ternak. Yang dari Pekanbaru, kebetulan adanya anak Columbus, kasih biar kalian buat kenang-kenang dan pasto dari kandang, tinggal betina itu ada dua, satu Columbus di sini sudah banyak menghasilkan istilahnya kejuaraan, di tim Burupor ini. Kalau bisa lihat untuk pialanya, jangan banyak Columbus. Mungkin pertama ya Mas ya, masuk ke kandang ini ya, untuk cetak juara itu. Yang Columbus, darah Columbus itu. Ya. Yang sering nyetak juara dari terakhir itu kan ya? Iya, jadi ini anakan pertama Columbus. Ini anaknya juga sudah lumayan juga sudah bagus-bagus. Kemarin saya latih bagus, cuma hati-hati untuk penyilangannya karena ada yang over CC. Gitu ya? Ya, jadi hati untuk penyilangannya harus dengan ketemu bulu yang door gitu, yang biasa saja. Oke, mungkin jadi ini Bapak ini kesini satu untuk silaturahmi, yang kedua sesama hobi, akhirnya dia saling ketemu dan punya unek-unek. Ya mungkin buat kenangan dan talongan akhirnya Bapak Edi ini mengambil terah dari Burupor yang diambil ini dari terah Columbus betina. Rencana untuk terah Columbus ini untuk ternak di sana Pak ya. Semoga di sana juga bisa berkembang biak dan baik dan menghasilkan burung-burung yang juara seperti di sini Pak. Terima kasih. Mungkin Bapak punya support untuk daerahnya Bapak biar merpati ini lebih semangat lagi, biar maju lagi, biar tambah greget lagi Pak. Bisa diucapkan di sini untuk sobat merpati lokal di sana. Ya, buat sahabat-sahabatku di Pekanbaru, salam merpati lover, dan saya harapkan untuk kawan-kawan atau sobat-sobat semuanya untuk selalu mencari dan mencari yang berhasil dari hasil persilangan apabila kita
kepingin memiliki burung yang berkualitas. Jadi bukan hanya sekedar burung pasar yang menang di kolongan pinggiran atau hanya menang di rampaan, tapi coba kita akan kembali melalui genetika, jadi ilmu genetika, ilmu persilangan. Dari hasil ilmu persilangan, mudah-mudahan kedepannya untuk merpati, khususnya merpati Pekanbaru, akan lebih maju lagi, akan lebih bersaing dengan sehat. Itu saya. Oke, Pak. Yang intinya Pekanbaru semakin maju, sudah sama seperti yang di Jawa, di Jambi, semua ternyata sudah merata semuanya. Dan saya mengucapkan untuk daerah-daerah sana semoga makin maju dan makin maju, Pak. Mungkin untuk harganya Mas ini mau disebutin nggak? Hah? Harganya ya ini kebetulan karena untuk perkenalan. Persahabatan. Oh iya, menjalin persahabatan. Sebenarnya saya nggak lepas, semua karena jauh-jauh Pekanbaru ya. Kalian juga bingung juga ya, sekitar 10 jutaan. Oh gitu ya, jadi sekitar 10 jutaan para sobat Pak Lover semua. Ini harga khusus Mas. Ada, iya benar, harga khusus untuk Pak Edi itu. Jadi itu mungkin akan dibawa kapan, Pak? Ya, seminggu-seminggu inilah gitu. Berarti minggu, karena minggu ini langsung ini masih di Pemalang dan kami tidak punya kandang. Jadi mau tidak mau dititipkan terlebih dahulu gitu, Pak ya. Seminggu kemudian baru pulang ke Pekanbaru gitu. Oke, itu tadi perbincangan antara saya dan kawan baru dari Pekanbaru juga. Semoga sobat dan kawan semua ini dari perbincangan ini bisa menambah wacana, Pak, atau wawasan untuk penyemangat sobat Merpati Lover semuanya. Salam dari saya, Merpati Lover, mantap jiwa.